Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Apa khabar? Saya Sheila. Bertemu kita lagi dalam rancangan Kembara Daniel. Kali ini kita akan belajar mengenai ucapan bertata susila. Kawan-kawan faham tak apa itu ucapan bertata susila? Lafazkan dalam perbualan ucapan bertata susila. Jadikanlah satu amalan bertutur dengan sopan. Gunakanlah kata panggilan dan juga kata ganti diri. Abang, kakak, encik dan tuan, saya, awak, mereka. Teguran haruslah sopan secara berterus terang. Perasaan orang tidaklah tersinggung. Kita mestilah amalkan dalam pergaulan kita. Mereka yang berbudi bahasa kan disanjungi. Lafazkan dalam perbualan ucapan bertata susila. Ucapan bertata susila ialah tutur kata yang baik dan bersopan dengan orang lain. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita bersama Daniel. Kali ini, kita akan belajar mengenai ucapan bertata susila. Kawan-kawan faham tak apa maksud ucapan yang bertata susila? Ucapan bertata susila ialah tutur kata yang baik dan bersopan dengan orang lain. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita bersama Daniel. Hai kawan-kawan, apa khabar? Sehat? Bagus? Saya sedang melukis gambar buah pisang. Saya suka melukis. Hai Daniel. Hai Kak Mia. Maaf jika kakak mengganggu. Boleh kakak tengok? Sila tengok. Kak Mia, ada buat kuih dan air untuk Daniel ke? Haa, silalah minum. Tentu Daniel dah harga kan? Terima kasih. Sama-sama. Daniel lukis apa ni? Daniel nak belajar lukis gambar buah pisang. Macam mana? Jadi tak? Kakak fikir Daniel perlu tambahkan sedikit warna hijau dekat situ supaya gambar buah pisang tu nampak lebih hidup. Oh, begitu caranya. Daniel, esok Kak Mia nak pergi ke perpustakaan negara. Kakak nak pulangkan buku yang kakak pinjam tu. Kak Mia, boleh tak Daniel ajak Steven, Lingam dan Janet sekali? Daniel pun nak pinjam buku mengenai pokok pisang. Boleh. Baguslah tu, esok kita pergi sama-sama ya. Terima kasih Kak Mia. Kawan-kawan, kawan-kawan pernah pergi tak ke perpustakaan negara? Kalau belum pernah, jom ikut saya. Ha, dalam kisah Daniel tadi, kita sudah melihat Kak Mia dan Daniel berbual dengan cara yang bersopan santun. Apabila kita bercakap dengan cara yang lemah lembut dan bersopan santun, itulah yang dinamakan ucapan bertata susila. Antara contoh ucapan yang bertata susila daripada adegan tadi ialah, maafkan kakak jika mengganggu. Boleh kakak tengok? Kak Mia, silalah tengok. Boleh, apa salahnya? Terima kasih Kak Mia. Bismillah. Sedapnya pisang goreng ni. Nah, silalah minum air ni. Daniel tentu dah haga. Ucapan bertata susila sangat penting kita amalkan. Apabila kita bertutur dengan sopan, kita akan dapat mewujudkan hubungan yang mesra dan saling menghormati.
Cik, silakanlah duduk di sini. Jom lah. Sama-sama. Bagus. Macam ni lah adik kakak. Kita mesti mengutamakan orang yang memerlukan tempat duduk ni. Seperti orang tua, orang sakit dan orang kurang upaya. Betul Kak Mia. Kita haruslah sentiasa berbuat baik dengan orang lain. Berilah bantuan dan pertolongan kepada orang yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan. Betul tu Daniel. Itulah namanya berbudi bahasa. Yang muda mesti menghormati yang tua. Allah. Maafkan nak terjatuh, ya Allah. Minta maaf ya nak, eh. Makcik, duduklah tak apa. Terima kasih nak. Terima kasih nak, eh. Sama. Terima kasih nak dalam makcik tadi. Tidak datang ke makcik jatuh. Sama-sama makcik. Mak saya kata kita mesti sedia membantu orang yang dalam kesusahan. Kalau makcik berdiri tadi, sudah tentu makcik terjatuh pula. Nama saya Daniel makcik. Minta maaf kak, saya terlewat menggunakan buku ini. Minta kak sembahkan dulu. Okey,
adik terlewat 3 hari. Kalau lewat sehari, kita kenakan 10 sen sehari. 3 hari adik perlu bayar 30 sen. Kalau buku hilang ataupun rosak, adik perlu bayar denda 2 kali ganda daripada harga buku yang harga asal buku tu. Ini mamanya, Kak. Terima kasih, adik. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Lain kali saya akan memulangkan buku dengan mengikut tarinya. Okey, baiklah. Ya, kawan-kawan. Seronoknya Daniel, Lim, Siva dan Janet ya dapat mengikut Kak Mia ke Perpustakaan Negara. Di situ ada banyak buku yang boleh dibaca dan dipinjam. Tapi ingat, kita mestilah mematuhi peraturan apabila berada di Perpustakaan Negara. Pertama sekali, elakkanlah daripada membuat bising atau bercakap dengan nada suara yang kuat. Ini boleh mengganggu orang lain. Semasa menonton tadi, kawan-kawan tentu telah mendengar beberapa contoh lagi ucapan bertata susila. Selamat pagi, Pakcik. Bertata susila tidak akan lengkap jika tiada kata panggilan yang sesuai. Contohnya, jika orang itu sebaya dengan ibu dan bapa kita, kata panggilan yang sesuai ialah makcik dan pakcik. Jika orang itu lelaki atau perempuan lebih tua daripada kita, kata panggilan yang sesuai ialah kakak atau abang. Ucapan bertata susila juga sangat penting kita amalkan apabila kita berurusan dengan orang lain. Sekiranya kita sentiasa menggunakan ucapan bertata susila dan bertutur dengan sopan, segala urusan akan sempurna. Kerbau ialah binatang yang rajin. Ia menolong tuannya bekerja di sawah. Pada suatu hari, kerbau meraya-raya di tepi sungai. Di tepi sungai itu ada banyak rumput. Adik, tolong jangan bising. Dalam perpustakaan, kita tidak boleh membuat bising. Bacalah buku dengan senyap supaya tidak mengganggu orang lain. Maafkan saya, bang, kerana saya membuat bising. Adik, kalau perlukan apa-apa bantuan, minta tolong dari abang ya. Okey, saya bang. Saya tak sengaja tadi. Oh, tak mengapa. Lepas baca buku nanti, letak buku atas rak ya. Terima kasih bang. Sama-sama. Jangan buat bising lagi tau. Kan? Saya dah tegur awak tadi. Awak tak nak dengar? Ada muka. Ya, kawan-kawan. Seronoknya Daniel, Lim, Siva dan Janet ya dapat mengikut Kak Mia ke Perpustakaan Negara. Di situ ada banyak buku yang boleh dibaca dan dipinjam. Tapi ingat, kita mestilah mematuhi peraturan apabila berada di Perpustakaan Negara. Pertama sekali, elakkanlah daripada membuat bising atau bercakap dengan nada suara yang kuat. Ini boleh mengganggu orang lain. Semasa menonton tadi, tentu kawan-kawan telah mendengar beberapa lagi contoh ucapan bertata susila. Mari kita saksikan
Kak Mia, lukisan-lukisan Daniel hampir siap. Cuba Kak Mia tengok ni. Wah, cantiknya lukisan ni. Pandai Daniel warnakan gambar pisang. Daniel pun ada serakat pantun mengenai pisang. Cuba Kak Mia dengar ya. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Ewa, pandainya adik kakak berpantun. Dari mana Daniel belajar berpantun ni? Daniel belajar pantun ni dari mak lah. Tapi Daniel faham ke maksud pantun tu? Ni yang susah ni. Daniel lupalah nak tanya dengan mak. Kak Mia boleh terangkan apa maksud pantun tadi? Boleh. Sekarang cuba Daniel bacakan sekali lagi pantun tu. Okey, Kak Mia dengar ya. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Ini adalah satu contoh pantun budi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Bermaksud, orang yang berbudi bahasa akan sentiasa diingati dan disukai oleh masyarakat walaupun sudah meninggal dunia. Oh, patutlah setiap hari ada kempen budi bahasa dalam radio. Memanglah, kita mesti mengamalkan bertata susila dan bersopan santun dalam pergaulan seharian kita. Ini maknanya masyarakat amat mementingkan budi bahasa dalam hidup kita lah ya? Memanglah, kita mesti mengamalkan bertata susila dan bersopan santun dalam pergaulan seharian kita. Ini maknanya masyarakat amat mementingkan budi bahasa dalam hidup kita lah ya? Ya, bijak adik kakak. Tanpa budi bahasa, kita tidak akan disukai dan tidak dihormati oleh orang. Terima kasih Kak Mia. Sama-sama. Ha, cepatlah siapkan lukisan ni. Satu, apakah maksud ucapan bertata susila? Lafazkan dalam perbualan ucapan bertata susila, jadikanlah satu amalan bertutur dengan sopan. Gunakanlah kata panggilan dan juga kata ganti diri, abang, kakak, encik dan tuan, saya, awak, mereka. Teguran haruslah sopan secara berterus terang. Perasaan orang tidaklah tersinggung. Kita mestilah amalkan dalam pergaulan kita. Lafazkan dalam perbualan ucapan bertata susila, jadikanlah satu amalan bertutur dengan sopan.